Indonesia Singkawang Kalimantan Barat. Hari ini saya berada di Klenteng Komiao. Ya, enaknya ya Klenteng pemiliknya tungginya ini Bang Apen ya, Suhu Mutaji. Nah ini sedikit kita akan bincang-bincang sama beliau ini. Nah seperti apa? Kalau Sin, kalau ya. Yang kira kalau Sin ini saya nggak pernah ganggu Pak, kecuali sakit dalam. Saya baru undang. Demikian juga Dato. Kalau ya, marah dia. Iya. Nah, ini ngomong lagi yang obatin orang Pak ya. Kalau masalah tetangga buka aura, sembuhkan yang kena guna-guna, silakan nggak apa-apa. Iya. Jadi gini, misalnya kayak kita di daerah ini kan ya, kadang sahabat-sahabat kita atau keluarga-keluarga kita sekampung dan kayak malam pamannya kena sakit. Oh. Ada jamnya gitu kan? Enggak, kena sakit. Nah, bisa enggak beliau pergi berobat ke Oh, siap. Di sini, saya ya? Siap. Di sini siap. Kadang saya suruh jangan datang, saya pergi aja, Pak. Malam tengah malam, Pak. Iya. Kebanyakan gitu, boleh tanya itu, Pak. Nah, jadi paling tidak kan kalau iya. Mereka mampu. Kalau ya. Dia emang nggak bisa, saya masukkan BPJS juga, Pak. Kadang, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya, karena dia penyakit ya? Dalam, Pak, nggak boleh dipakai ini, Sin. Iya. Jadi kan ada motor nggak dibeliin, pula-pula kena masukkan, Pak. Banyak pemuda ini sekarang. Jadi kita obatin tuh pakai Sin kan lambat, Pak. Iya. Kita harus belajar lah ilmu yang simpan aja di. Mantap. Berarti di sini Tatung juga harus banyak belajar sekolah cara, Pak. Ya, sekolah Pak. Ya, cara pengobatan yang sifatnya alternatif lah ya. Iya. Nah, ketika memang mengalami kesulitan barulah panggil Sipu. Iya. Sipu hanya jaga kita lah itu ya kan supaya kalau hantam dia masuk lah gitu Pak. Kalau mutaji saya ini ya, berapa kali Pak saya berdarah. Ya, berarti di sini tanpa Sipu pun juga tanpa ada Tatung juga bisa berbuat berbuat. Iya. Nah, kalau toh memang penyakit bagi pasien tadi berat, barulah panggil Sipu. Panggil Sipu. Kalau tidak bisa cocok sama kita itu kan berjodoh, Pak. Kalau enggak jodoh ya kita lihat jodohnya di mana, Feng Hiong-nya di mana gitu. Iya. Kita alahkan, jangan sampai kita pegang dia terus gitu. Karena kita enggak bisa sembuhkan dia, berarti kita lepasin, kasih orang yang lain. Tatung kan banyak, Pak. Iya, kembuhan pasien yang ditangani Tatung ini kembali juga ke jodoh ya. Iya, jodoh, Pak. Jodoh kalau memang jodohnya di situ, dia akan mendapat kesembuhan ya. Iya. Nah, tapi kalau memang belum berjodoh, mungkin ya silakanlah cari Tatung yang lain. Iya, kalau tidak kita jangan dibiarkan, kasih dia Feng Hiong gitu, kasih dia arah kemana, timur, barat, apa. Iya, diarahkan lah ya. Nah, jangan kita pegang sendiri, Pak. Kayak gini umpamanya kan kebanyakan kan Facebook untuk Samyang, Pak. Atau memang ada kesempatan. Emang kamu hebat, saya tahu, ya kan. Mengasihkan ke sahabat, lemparkan ke sana lagi. Iya betul, Pak. Bukan juga bagi-bagi ini mempersulit pasien atau memberatkan pasien, akan tetapi ini juga merupakan satu ya proses kekeluargaan yang dilakukan oleh kawan-kawan atau sahabat-sahabat tadi. Iya. Semoga kita bisa bersatu, saling hati nurani. Karena Tatung juga bukan orang yang super ya. Iya. Mungkin dia bisa menyelesaikan satu masalah. Yang satu masalah ini ada di sini, begitu. Iya. Sini itu baik. Dewa itu turun ke bumi ya, dengan satu visinya ya. Ingin memberikan bantuan pada manusia yang membutuhkan, terutama umat. Umat. Nah ini yang paling banyak kita perhatikan. Nah, mungkin selama Bung Pen ini menjalani ritual Tatung ini ya, kira-kira penyakit yang berat seperti apa di tangan? Dalam mesinnya Pak, udah rusak baru cari kita. Gitu ya. Berarti sudah dikerjain orang lain. Iya. Barulah dia datang. Gini, kurang kena penyakit dalam lah ujung-ujung. Orang bisa hitung dia pintar, tapi nggak bisa sembuhkan dia, Pak. Iya. Orang som yang itu kena, ya betul. Tapi sembuhkan dia tuh, jadi bikin dia apa? Satu hati dia, mikir lagi, Pak. Iya. Kasih nggak? Kalau saya berani ngomong, saya berani sembuhkan dia.
Nah, berarti di sini ya, selain mengetahui, juga punya cara untuk melakukan penyembuhannya. Nah, kita kalau berani ngomong ini, berarti kita harus sembuh. Kalau enggak, dia terpikir lagi, Pak. Satu penyakit lagi, ya kan? Kepikiran, jadi dua lagi kan? Ya, kepikiran, belum, wah katanya disantet. Satu ke tempat lain lagi, bilang tanya satu lagi. Orang hitung pintar, cuma sembuh. Saya bilang, sin saya tahu. Saya intinya apapun ini hukum saya tak masalah, yang penting ini bisa sembuhkan orang. Oh itu ya, ya itu intinya kan? Dasarnya abang ini juga dengan perjanjian dengan beliau ini harus bisa menyembuhkan orang. Iya. Nah mungkin ada pesan-pesan abang untuk kawan-kawan yang lain. Untuk kawan-kawan kita Tatung itu selalu berdengkang juga bersatu lah. Ya, bergandengan tangan ya, ya. Kalau pulang tahu, carilah orang yang lebih tua, yang lebih ngerti. Kadang orang tua juga hanya bisa komentar, Pak. Oh, itu pasang salah. Dia punya pengalaman tapi disembunyiin. Iya, ya. Gimana pemuda mau tahu? Iya, ya. Jangan hanya komentar lah. Saya makanya saya enggak pernah komentar di Facebook, Pak. Ya. Saya hanya bisa singgung hebat, pasti singgung itu ini kan, karena saya nggak mau nasi bungkusannya cantik sekali bukanya telur asin, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya paling nggak mau, Pak. Ikan gembung. Kadang itu nasi putihnya kan semua bungkusan cantik, benar, benar, ya sekali buka kita mana tahu, Pak. Saya nggak mau gitu, Pak. Ya. Nah, jadi pada dasarnya ini ya, diharapkan sekali bahwa sahabat-sahabat Tatung kita Kota Singkawang ini saling mengisi. Saling, ya. Kalau yang lemah jangan dijarin, diajar. Ya. Kemudian yang punya kelebihan bagaimana memberikan begitu. Saling melengkapi lah ya. Satu lagi yang saya pesan, orang yang kurang bisa Tatung, Pak. Kadang kan adu domba. Dia kurang Tatung, wah adu domba itu. Yeah. Kalau kita satu Tionghoa, satu hati lah, bukalah hati nurani, ya kan? Pandanglah, jangan di. Jadi di sini ya, bersamalah menghargai, bersamalah menjaga dengan sebutan tadi budaya Tatu, kita ini, Singkawang atau budaya apapun di Singkawang. Jadi tidak saling melemparkan kelemahan, melemparkan jangan saling benci lah. Ya. Ada ngomong langsung ngomong aja. Ya, mana ya masalah? Yang punya pengalaman cepatlah dikasihin. Ya, disampaikan. Nanti tua susah kita juga. Ya, kenapa? Ya, saya ingat satu kata tadi, yang tua mewariskan kepada yang muda. Iya, betul. Tapi wariskanlah yang terbaik, jangan wariskan yang kurang baik. Jangan hanya komentar orang, salah itu, salah. Wariskan yang walaupun terbaik. Dia tak mau dengar, intinya kan punya kita udah sampaikan. Iya. Nggak mungkin lah kalau sin karena namanya warisan itu tidak cukup berhenti satu generasi itu. Betul. Tapi akan berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Iya, iya. Ya, bahkan mungkin pada generasi selanjutnya mungkin saya udah enggak ada lagi. Ada. Iyalah, kita gitu, saling mendoakan, saling kesehatan kita yang penting. Demikian Indonesia Singkawang Kalimantan Barat ya, bincang-bincang kami sore hari ini bersama Suhu Pentaji ya. Ya, beliau ini suhu ya. Nah, semoga apa yang kami bicarakan tadi benar-benar dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama tentang kebersamaan, kekompakan, silaturahmi antar sesama Tatung, dan yang lebih memberikan kepada yang kurang jangan malu untuk mencari kelebihan. Yang betul, kata betul, lain betul, bertanya ya. Ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ke Singkawang. Habis gak batai?